hari 10 ni memang hari yang hebat lah. Sebab apa? Sebab ulama-ulama menyebut apa? Dia kata kanu, dia kata ulama-ulama ni as-salaf salif, dia kata as-salafus soleh ni, dia kata kanu yu'azzimuna al-ashra pada 3 bulan. Kerana mereka itu, dia kata, adapun dia kata kebanyakan ulama-ulama ini mereka mengagungkan 10 hari dalam yang ada dalam 3 bulan. 10 hari yang apa? Yang pertamanya 10 hari yang pertama dalam bulan Muharram. 1 sampai 10, yang ni ulama-ulama tak pernahnya miss untuk buat kebajikan dan juga kebaikan. Ulun sungguh-sungguh 1 sampai 10 hari bulan Muharram. Yang kedua, 1 sampai 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Itu yang 10 yang kedua. Yang ketiga, 10 yang pertama 1 sampai 10 dalam bulan Zulhijjah. Jadi pendapat ulama-ulama itu mengatakan sejak dulu lagi semua ulama tak pernah tinggal untuk buat kebajikan dan juga amal baik dalam 10 hari dalam 3 bulan inilah, 3 bulan ni. 10 hari dalam Muharram yang pertama, 10 hari dalam Zulhijjah yang pertama, dan 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Itu kelebihan yang ada dalam bulan-bulan 10. Kenapa? Kerana disebut sebagai hari-hari yang hebat, yang untuk kita ambil peluang dan juga peranan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Warada ala Ya'qub basaruhu, pada hari Asyura juga dikembalikan penglihatan baginda Ya'qub alaihi salam. Wa akhraja Yusuf minal jub, wa akhraja ataupun wa ukhrija Yusufa minal jub, dikeluarkan baginda Yusuf daripada perigi. Daripada perigi di mana peristiwa dia dengan adik-beradik dia, dia dijatuhkan dalam perigi itu. Dan hari Asyura 10 juga, hari Asyura juga dia dikeluarkan, dijumpa oleh orang-orang yang bermusafir pada ketika itu. Ini benda-benda yang berlaku pada hari yang ke-10. Banyak lagi ni yang cik dia cakap ni. Wa'ata Sulaiman mulkahu, dan diberi kepada bagian Sulaiman kekuasaan kerajaan dia pada hari yang ke-10 juga, hari Asyura. Wa ujiba Zakaria hina istauhaba Yahya, dan juga dimakbulkan doa baginda Zakaria ketika mana dia minta anak itu baginda Yahya. Wa huwa yaumuz zinah allazi ghalaba fi Musa as-sahrah, dia kata hari-hari kebesaran di mana dia kata ghaliba fihi Musa, di mana baginda Musa telah mengalahkan ahli sihir juga pada hari Asyura, dia kata. Walamma khadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada yahudiyan yasumuna Asyura fa as'aluhum an zalika faqalu, dan ketika mana baginda alaihi salam sampai ke Madinah, baginda mendapati bahawa orang Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura. Fa sa'aluhum an zalik, Nabi tanya kat mereka. Innahul yawmul ladzi ghuriqa fihi fir'aun wa qaumuh, dia kata, orang Yahudi kata pada hari ini, dia kata hari di mana Fir'aun dikalahkan, dia kata wa naja Musa min wa man ma'ahu, dan juga diberi kemenangan kepada Musa, baginda Musa dan orang yang bersamanya. Faqala alaihi salatu wasalam, berkata baginda SAW, sabda baginda, ana ahaqqun bi Musa minhum, aku lebih layak untuk Musa daripada kamu. Fa amara bi saumi Asyura, dan baginda SAW pun mengarahkan ataupun menganjurkan kita untuk berpuasa sunat pada hari Asyura. Ini cerita hari Asyura lah. Hari Asyura yang nak main lagi, berapa hari lagi lah. Jadi kita digalakkan berpuasa pada hari itu. Kemudian diminta, digalakkan juga berpuasa hari sebelumnya, hari Tasu'a, hari yang ke-9. Jadi minggu depan, tuan-tuan, hari Khamis dengan hari Jumaat, ambillah, rebutlah 2 hari itu untuk cuba berpuasa. Bagi yang tak sakit, yang tak musafir, jadi kita cuba buatlah benda-benda yang bukan selalu main. Mudah-mudahan kita ada peluang untuk buat.